Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali mulai 21 Juli hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan tak akan ada lagi menggunakan istilah PPKM darurat. Ia memilih menggunakan skala level 1-4 untuk menggambarkan situasi penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah. Level 4 merupakan istilah untuk menggambarkan pembatasan pergerakan masyarakat paling ketat atau setara dengan PPKM darurat. Tapi mungkin kalau semuanya berjalan dengan baik, kan kita sekarang kategorikan itu level 1, 2, 3, dan 4. Level 4 itu sama dengan PPKM darurat. Jadi kita tidak pakai istilah darurat lagi, pakai level saja. Sebenarnya per hari ini 20 Juli banyak wilayah yang sudah masuk di level 3, ujar Luhut pada Selasa malam 20 Juli 2021. Ia mengatakan meski sudah mulai terlihat penurunan, tetapi pemerintah tidak ingin terburu-buru langsung melonggarkan.